kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang kutitus untukmu hanya kepadamu. Luasnya lah, tak seluas cinta yang ku punya, tak seluas cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Setinggi kasih yang ku punya, tak sedalam kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk penampilan barusan. Selamat datang untuk yang hadir, karena pada hari ini kita... Mohon maaf, ini Bapak ya. Ada masalah apa ya Pak begini-begini? Iya. Ini karena kaki Bapak panjang sebelah. Bukan, karena dulu saya pernah punya salah satu acara yang cukup terkenal. Mbak, Nela Karambol. Apa? Nela Karisma sekarang udah kaya, gak ngambilin duit-duit sawer di bawah.
Tapi yang namanya orang kan justru memang masih perlu duit. Jadi pasti diambilin. Bapak, ini saya tamat. Bapak ngapain sih kakinya begitu-begitu terus? Nah, kan dulu saya pernah punya acara tendangan Madin. Ada. Bukan ya. Kalau tendangan Madun. Oh iya. Bapak tuh Pak Andi. Jadi yang namanya programnya tuh Kik Andi, apa malah tendangan Madin. Saya tendangan Andi, tapi ini saya ingin bertanya sama Anda, kan penampilannya seperti pohon beringin. Yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Anda ketika digadang-gadang menjadi pembuka untuk pejabat yang akan hadir di sini? Lelah ya, saya senang banget Pak Andi. Karena memang begitulah, mungkin itu sudah menjadi panggilan hidup saya, bahwa saya akan menjadi penyanyi besar di panggung. Saya sangat bangga. Untuk sosok Anda, apakah punya persiapan khusus untuk bisa tampil di panggung ini? Apakah ada persiapan? Mohon maaf Pak, Bapak kok lemes banget, Bapak udah makan belum? Bapak tuh lemes banget kayak orang gak puasa. Kok tahu? Tapi apa persiapan khusus Anda untuk bisa hadir sehari ini? Ya persiapannya biasa aja. Saya pemanasan biasa. Saya latihan futsal, terus saya patakral. Terus habis itu saya makan menghindari gorengan, minum air karburator. Kok karburator? Biar langsung panas. Hebat. Iya. Artis. Oh iya. Iya, Nasrul. Nasrul? Iya Pak. Oh iya, betul. Iya. Saya suka lagunya. Pasti mati lampunya. Iya. Bagus. Nanya. Oh mau ditanya? Boleh. Gantian ya berarti ya. Nanti habis ini nanya lagi. Oke, yang mau saya tanyakan ini penampilan kamu ini mewah sekali. Terinspirasi dari apa? Loh ya namanya juga artis besar. Jadi yo saya itu pasti terinspirasi dari diva-diva luar negeri, diva-diva internasional. Iya. Gitu. Dari internasional. Yes. Oh iya hebat, luar biasa. Terima kasih. Saya juga terinspirasi. Balon. Jangan ganggu, masih interview ini lo sama Pak Andi. Mau ada acara ya Pak? Iya, di sini kan ada tulisannya selamat datang. Ini Wakil Gubernur Jawa Timur di Komplek Indekos. Ini mau hadir ke sini. Iya. Kita artis pengisi acara pembukanya. Betul. Tapi kenapa? Kan, ada apa? Nanya kan sama saya. Mau ditanya? Iya. Ya udah kalau gitu. Mas penampilan. Mau ada acara? Hah? Mau ada acara? Kan tadi udah dibilang mau ada gubernur wakilnya. Katanya kan mau ditanya. Itu barusan mau ditanya. Hah? Udah ditanya. Berarti sudah kan selesai. Pertanyaannya sudah selesai. Balon. Yang ada bobotnya kayak tadi penampilan bagus. Saya sudah persiapan ini loh Pak, pakai kepala. Tapi kan kayak gini kan penampilannya. Silakan yang ikan, yang spongebob. Silakan yang ikan. Pak. Ini saya lagi ada sesi tanya jawab loh. Anda ini berisik sekali di sini. Anda mau ditanya? Iya. Mas penyanyi? Iya penyanyi. Oh ya sudah, bagus, luar biasa. Terima kasih. Yang nanya bapak? Hah? Ya nggak apa-apa, kan pertanyaannya juga paling itu aja. Mas, ini talkshow loh, masa yang nanya tukang balon bukan? Ini ada harga dirinya. Ini talkshow udah nggak ada. Masukan, mau kasih motivasi kalau misalnya Mas Nasrul itu merasa Mas Nasrul itu enggak berguna. Ya jangan sedih, mungkin itu memang benar adanya. Bukan kasih motivasi namanya itu. Mas, mau, saya juga mau tanya, ini sudah lama berjualan ini apa bayi ini? Sudah lama. Acaranya Tendang Andy. Iya, Tendang Andy. Dulu saya. Jadi sudah lama ya ini. Udah pernah dibalas ditendang belum sih? Jangan dong, karena saya kebiasa. Ini lebih ke sindrom sebenarnya. Ini kalau satu balon ini berapa ini? Biaya dan juga jualnya itu berapa kira-kira? Bapak terlaluan sih itu, sedih kan? Semenjak pandemi pendapatan saya turun, Pak. Iya. Anak saya baru satu. Iya. Lagi magang jadi direktur, Pak. Berarti gak, Pak, enak bercanda, dong. Bercanda. Semenjak pandemi kurang terus penghasilan saya. Emang sebelumnya kerja apa Anda?
saya sebelumnya... Sabar, biarkan dia berpikir menemukan punch lainnya. Sebelumnya... Emang gak mau jawab? Pak, Pak, Bapak sedih. Ya. Kayaknya Bapak butuh pelukan. Ya. Kenapa sih? Makasih Bu. Ya sudah. Makasih Bu atas penawarannya. Ntar saya peluk Ibu, saya makin sedih. Surya! Gimana sih? Arumi udah nunggu dari tadi loh. Yang itu Arumi benar, Arumi yang ini beda. Jangan begitu kau, aku kan setengah-setengah. Hey. Dari sini ke sini Arumi, dari sini ke sini Jeremy. Laki juga katanya nih. Arumi, Jeremy. Di sini Arumi, di sini Jeremy, ada juga Jerami loh. Kamu lucu, kamu. Lucu. Aku juga nih dari belakang, Arumi. Dari depan? Dari depan, Mas Tommy. Gwilani. Gwilani dia menjijikan. Menjijikan, ya, ya, ya. Okay. Gimana sih kalian itu? Hah? Ini kan acaranya bukan di sini, di tempat aku. Oh. Surya, di ya, tempat Mami acaranya, Surya. Kalian cabut semuanya, sepanduk-sepanduk. Bapak apain sih? Ya kaki lo kan kesana, hampir kesenggol yang lain. Lo emang ngaco aja. Lo ngaco aja. Surya, cabut semuanya, sepanduk-sepanduk. Emang bukan di sini? Iya bukan, di tempat Mami dong, Surya. Oh. Cepat Surya, gak bisa begini. Angkat, angkat. Orang acara di tempat Mami. Gak lagi udah. Mimi, Mimi. Angkat, angkat, angkat. Mimi. Angkat. Mimi. Tolongin, tolongin.